Shalom, teman-teman cewek, di waktu yang baik ini saya coba berbagi hal yang sangat menarik dan saya percaya ini akan sangat membantu kedekatan yang teman-teman sedang bangun ataupun hubungan yang teman-teman cewek sedang jalani. Berbicara tentang cara ungkapkan rasa sayang pada cowok. Artinya begini, kamu gak mesti ngomong langsung kalau kamu itu sayang. Karena memang ada orang tertentu gak pintar untuk merangkai kata-kata. Ada orang tertentu yang memang pemalu, sehingga untuk mengungkapkan rasa sayang lewat omongan itu sulit. Itu sulit. Nah, saya berharap apa yang coba saya bagikan ini ngebantu teman-teman cewek untuk bisa mengungkapkan rasa sayangmu sekalipun tidak lewat omongan, tapi si cowok itu ngerti, oh kamu itu sayang sama dia dari cara-cara yang kamu lakukan. Memang kamu gak ngomong, tapi tindakanmu bisa dinilai sama si cowok itu kalau kamu itu sayang pada dia. Oke? Jadi ada 7 cara ungkapkan rasa sayang pada cowok. Cara yang pertama untuk mengungkapkannya adalah dukung dia. Nah, waktu kamu bisa memberikan dukungan bagi dia, dia akan merasakan betapa sayangnya kamu, betapa care-nya kamu sama dia. Dan ingat, waktu kamu mendukung dia, jangan cuman kali ini aja, tapi konsistenlah untuk memberikan dukungan pada dia. Dan percayalah, cowok itu akan menilai betapa besarnya rasa sayangmu, betapa besarnya perhatianmu dengan cara kamu selalu berdiri memberikan dukungan yang terbaik. Untuk itu, teman-teman cewek, dukung apa yang menjadi mimpi terbesarnya. Dukung apa yang menjadi pengharapan terbesarnya. Bahkan dukung apa yang dia sedang kerjakan hari ini. Kalau kamu bisa memberikan dukungan sama dia, ini akan sangat membantu kedekatan itu bisa berhasil. Akan sangat membantu hubungan itu bisa berhasil sampai kepada pernikahan. So, dukung dia itu penting banget. Itu yang pertama. Yang kedua, cara ungkapkan rasa sayang pada cowok adalah berikan apresiasi atau berikan pujian kepada dia. Apa yang sudah dia kerjakan, apresiasi. Apa yang dia impikan, apresiasi. Dan ingatlah, semua orang senang diapresiasi. Nah, kalau kamu bisa memberikan apresiasi pujian bagi dia yang kemudian menyentuh hatinya, membuat dia bangkit kembali, ini yang akan membuat kedekatan dan hubungan itu berhasil. Untuk itu, belajar untuk memberikan pujian, belajar untuk mendengarkan dia. Karena ini sekali lagi akan sangat membantu kedekatan dan hubungan itu. Karena memang sekali lagi gak semua orang bisa merangkai kata-kata seindah yang kita harapkan. Jadi untuk kamu mengungkapkan rasa sayang, kalau gak bisa lewat kata-kata, ya puji dia, apresiasi dia. Ya, itu yang kedua yang perlu kamu ketahui. Nah, yang ketiga, cara ungkapkan rasa sayang pada cowok. Maka yang ketiga adalah dengarkan dia. Pada umumnya semua orang, mau cowok kah, mau cewek kah, senang untuk didengarkan ketika berbicara. Nah, kalau kamu mau rasa sayangmu terungkapkan, rasa sayangmu itu tersampaikan,
Ya, berikan dukungan kepada dia. Maka si cowok itu akan menilai. Kamu mendukung, kamu memuji, kamu juga mendengarkan. Dia akan menilai berapa banyak orang yang dia kenal, berapa banyak temannya. Cuman kamulah yang dengarkan dia. Dari A sampai Z kamu dengerin. Dari 1 jam, 2 jam sampai berjam-jam kamu dengerin. Bahkan sampai tengah malam pun kamu tetap dengarkan dia. Dan pesan saya, ketika kamu mendengarkan dia, jangan suka menyangga pembicaraan. Jangan buru-buru menjudge ataupun menasihati dia. Ingat, dia pengen bercerita dan dia pengen kamu dengerin. Nanti-nanti dulu tuh kamu langsung menasihati. Biarkan dulu dia keluarkan semua isi hatinya. Sehingga dia bisa tahu bahwa sayangmu itu begitu besar sama dia. Sehingga engkau bisa mendengarkan dia. Ya, itu yang ketiga. Nah, yang keempat, cara ungkapkan rasa sayang pada cowok. Yang keempat adalah quality time dengannya. Jadi, jangan hanya kamu mengurusi kerjaanmu, mengurusi teman-temanmu, sampai kamu lupa quality time dengan si cowok tersebut. Nah, kalau bisa, atur waktumu, tentukan harinya, jamnya, di mana kamu quality time sama dia. Ngobrol dari hati ke hati. Ya, tapi ingat, quality time di tempat yang benar, bukan untuk yang aneh-aneh ya. Quality time di tempat yang benar, cerita dari hati ke hati, itu yang akan membuat si cowok itu menilai dan berpikir betapa sayangnya engkau sama dia. Sehingga engkau menyempatkan waktumu di tengah-tengah kesibukanmu, engkau menyempatkan waktumu untuk quality time dengan dia. Jadi teman-teman cewek, perhatikan itu quality time yang keempat. Nah, yang kelima, cara ungkapkan rasa sayang pada cowok. Maka yang kelima adalah bicarakan masa depan bersama si cowok tersebut. Jadi tanya atau ngobrol, kira-kira gimana perencanaan kita untuk lebih serius lagi. Terus gimana persiapannya, apa yang harus kita lakukan. Maka si cowok itu akan respect, akan menilai betapa seriusnya kamu sama dia, betapa cintanya, betapa sayangnya kamu sama dia. Sehingga kamu cewek atau perempuan, kamu membicarakan masa depan mengenai pernikahan, persiapannya sama dianya. Itu yang buat dia begitu respect, begitu kagum, begitu cinta, begitu sayang. Karena melihat bagaimana kamu mengungkapkan apa yang di hatimu, kamu bicarakan masa depan. Itu yang kelima. Yang keenam, cara ungkapkan rasa sayang pada cowok. Maka yang keenam adalah sesekali. Gak mesti tiap hari, tapi minimal sesekali dalam sebulan atau per 3 bulan kamu berikan hadiah kepada dia. Yang mana hadiah itu ya kamu bisa menjangkaunya, gak terlalu mahal atau apa. Yang mana hadiah itu yang dia suka. Begitu kamu kasih ke cowok itu, oh dia pasti bahagia banget. Yang dia suka, yang dia cintai, terus kamu memberikan hadiah itu. Itu yang kemudian membuat dia terharu, makin sayang, dan lain-lain. Jadi cobalah berikan hadiah untuknya. Gak mesti dia ulang tahun, gak mesti hari Valentine, tapi berikan saja hadiahnya di waktu yang tepat. Itu yang keenam. Dan yang terakhir, cara ungkapkan rasa sayang pada cowok. Maka terakhir adalah sabarlah kepadanya dengan semua tingkah laku daripada si cowok tersebut, sifatnya, kebiasaannya, dan lain-lain. Kamu harus sabar. Gak cepat marah, gak cepat menyerah,
terus gak menghakimi, kamu sabar aja. Maka si cowok akan menilai betapa besarnya rasa sayangmu, betapa besarnya rasa cintamu, sehingga kau begitu sabar menghadapi segala kekurangan, kelemahan, ataupun kesalahan yang dia lakukan. Nah, saya berharap 7 cara ini betul-betul membantu teman-teman cewek untuk mengungkapkan rasa sayangmu. Sehingga kedekatan itu boleh berhasil, hubungan itu juga boleh berhasil sampai kepada pernikahan. Oke, tetap semangat, antusias, hari ini hari luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat dan berkat-berkat Tuhan. God bless you.